sebelum kita gacha overload, wajib tahu dulu nih, khusus yang pengen ngincer Demi Urge ya, dia lebih ke arah PvP dan kalian wajib punya Gelda plus kalau bisa ya 2/6. Nah, banyak yang nggak paham, Bang, kenapa sih wajib 2/6? Karena kalau dia 2/6 nanti ada special effect ya, conflagration buff untuk satu tim, bukan untuk diri sendiri ya, kalian bisa baca. Then apply conflagration on all allies, yang artinya satu tim. Apa sih conflagration? Ignore crit defense dan crit resistance, yang artinya nanti serangan kalian itu lebih gampang crit, dan kalau crit damage-nya lebih destroy lagi ya, 30% guys, lumayan banget. Dan ini dimulai dari 2/6 ya, jadi kalau 1/6 nggak ada special effect ini guys. Jadi sebenarnya yang hero wajib itu sebenarnya Shinabe ya. Bang, gua udah gampang nih bang, destroy Upai. Nah, itu kan sekarang Upai baru kebuka floor 3 ya. Nanti siapa tahu floor 4 ya. Lu kalau nggak ada Nabe keteteran lo ya. Jadi sebenarnya kalian minimal wajib punya Shinabe lah ya, karena dia lebih jangka panjang. Kalau si Demi Urge takutnya ya, hero PvP itu gampang banget out of metanya guys. Oke, langsung aja kita gacha pertama. Bismillah, semoga hoki ya guys ya. Ini pakai tiket gratis dulu nih. Let's go. Pertama guys, tring. Nah, ini rencananya sih gue pengen 2 rotasi ya, tapi mungkin rotasi pertama gue offline dulu ya, rotasi kedua baru live. Waduh, kalau langsung dikasih begini sih mantap sekali guys. Langsung counter. Gak counter guys, tapi jadi demon guys. Oke, ini pagi-pagi ya. Offred gak nih? On lah ya. Karena 0,5 buat Demi Urge sama Shinabe 0,5 ya. Jadi harusnya 1% itu lumayan gede. Let's go, langsung kita tarik guys. Jebret. Tring, menang ya. Walaupun gak counter nih, menang guys, menang bogem. Tring, oke lah, cerah. Satu, waduh, satu lumayan. Ini sebenarnya lebih gampang ya kalau ada dua hero ya. Jadi kalau kalian dapet si Nabe ya, kalian bisa incer si Demi guys. Tapi si Demi perlu dua sih. Kalau Nabe 1/6 cukup lah ya, karena dia itu nanti nggak ada special effect guys, cuma nambah damage doang ya. Oke, nggak sabaran nih gue langsung bikin konten destroy Upai ya. Nabe dulu guys. Sisanya mungkin gue biar lebih seru live ya. Ciluk bang, aduh si tengkorak. Ini ya MC ya, gue 1/6 nih si Aing, kenapa sih Aing yang nyasar ya? Nabe belum nih, waifu. Oke, let's go, masih pagi guys. Tiket gratisnya udah habis lagi. Tiket gratis nanti ada 30 ya. Gue baru pakai 10, nanti dapat dari labirin lagi. Lama ya, kalian kalau mau dapat labirin mesti selesain dulu lah labirin ya. Tapi kalau mau selesain labirin kayaknya lebih gampang kalau ada si Demi ya, Demi Urge ya. Apes. Oke, please lah, ini rate-nya lumayan sih. Hero-nya collab ada 6, yang di rate up 2. Harusnya ya, yang sisa lebih bagus yang selain non overload ya, itu cuma si Gelda guys. Jebret, counter lagi ya, cuma pemanasan doang dapat si Aing. Oke, di tengah dapat lah ya, Gama ya, Nabe ya, Naberal ya. Oke, Naberal, jangan sampai tunggu gua berak-berak ya baru dapat Naberal ya. Oke. Tring, hoki please, hoki. Aduh, lanting terus, langganan lanting ya. Aduh, gua dapat bansos gak ya? Gua belum cek lagi. Belum guys, gua belum dapat bansos nih. Gawat nih. Ini nggak bisa gas kenceng-kenceng nih. Coba cek dulu email. Email. Wah, belum ya. Mungkin habis jam 2 ya, habis jam 2. Tapi biasanya sebelum jam 2 dikasih sih ya. Mana nih bansos gua nih? Nggak ada ya. Kalau ada mah diamond gua udah 2000 lebih guys. Oke lah, langsung aja kita gas ya. Tring. Langit cerah, kedip. Nah, jadi demon lagi. Biasa jadi demon rest up ya. Tapi tadi kok gua dapet si Aing ya? Oh, tadi nggak counter, sekarang counter guys. Langsung let's go. Giginya banyak ya si Albion ini. Ada berapa? Kalian pernah ngitungin? Oke, let's go. Dua lah, dua. Udah 3 kali deh. Tadi seret, nggak dapet SSR sama sekali. Sekarang ya, Nabe ya. Kalau dapet Nabe, kayaknya gue stop dulu ya. Nanti kita lanjutin di live aja. Oke, dua bener. Dikasih, guys. Masa nggak dapet Nabe? Keterlaluan loh. Waifu! Waduh, tuh orang lagi. Emang sih, si Aing ini paling banyak di buff ya.
dia punya stat ya, sama Hori Leliknya juga mantep sih. Kalau nomor 6 lebih dastroy lagi, lebih keras lagi kalian. Oke, nabe waifu cilep, aduh bersayap. Mazin domo. Percuma dikasih 2 kalau begini ya. Tapi gak apa-apa lah, kita bersyukur aja. Teori bersyukur. Masa 600 baru dikasih nabe? Please lah, gue gak pengen sampai 600 baru dapat si nabe ya. Langsung counter, nabe dulu. Tapi Demi penuh 2 sih ya, Demi penuh 2. Gue belum dapat bansos nih guys. Cering, aduh. Begini lagi. Satu lagi, belum satu lagi. Masih jauh. Oke, satu pun belum dapat ya gue ya. Aduh, ranting lagi. Ini jadi cepet nih ya, kalau dapat ranting terus gue skip-skipin aja. Oke, bentar lagi 300. Tak terasa ini gacha gue paling cepet ya. Tring! Satu dikasih lihat. Kon, aduh. Gila, dapat aing doang 2 biji. Suram nih, gue agak deg-degan ya karena belum dapat bansos nih. Tring. Oke, kredit. Counter please. Des. Aduh, gak mau counter dia. Pertengahan. Nabe ya. Udah bersyukur banget lah gue nabe 1. Lanjut, gelap lagi. Aduh, aing dapetnya si aing dulu. Wih, gila benar 3 aing. Anjing. Mau gimmick, mau drama nih ya. Kenapa gue dapet tengkorak terus ya? MC. Ini kalau gue pencet si aing lagi benar-benar aing nih. Anjing. Jangan anjing. Ini rate-nya sama lagi ya. Gak di rate up nih si Demi Ugi sama si Nabe ya. Nabe. Jangan sampai berak-berak baru dapet. Lihat hadiah. Waduh, Albedo lumayan lah ya. Albedo lah ya daripada si aing ini. Tapi udah terlanjur sih. Mau 6x6 aing aja dah. Aduh, 600. Sudah terlalu ya. Jebret. Aduh, lemes guys. Gacanya lemes. Juga deg-degan ya kalau nggak dapet bansos nih. Gimana nanti gua gacha ya? Aduh. Tadi ada keripan maut nih. Counter udah pasti counter. Nabe lah ya, nabe. Kalau nggak si Demi juga boleh ya. Tapi kalau kalian pengen niat dua rotasi ya, saran gua garantinya ngambil Demi dulu ya. Counter. Yes. Sweat. Ini Kongta, udahlah. Ini udah pasti dapat hero garantit ya. Pertanyaannya Demi atau Nabe? Demi atau Nabe? Dua. Oh, satu. Gak apa-apa lah kalau Nabe ya. Tring, langsung. Waduh, nenek lampir. Hero overload sih. Rata-rata gua semua udah ada ya. Cuman 1x6 aja. Udah dapat. Berapa tuh ya? 4-5 ya. Aing dapat 3 guys. Aing dapat 3, Abedo 1 udah dapat 5 sih. Sebenarnya lumayan hoki ya. Cuman belum dapat yang hero banner ya. Please. Yes, enggak counter. Masa garantit gue pilih si Nabe sih? Gue kalau udah dapat Nabe udah aman sih. Please. Aduh. Udah lumayan lah ya. Dibilang apes juga gak apes banget. Dapat 5 loh overload loh ya. 3 si aing guys. Cuman gak dapat hero bannernya aja nih. Napas dulu. Aduh, lemes gua. Lemes ya. Dapat Ludo 1 ya. Ampasnya si Ludo doang sih. Masa sampai garantit ya si Nabe baru dapet. Padahal Demi Urge gue pengen 2 nih. Aduh, kalau gitu lanjut lah ya ke 900 ya. Gue mau lanjut ke 900 agak ragu nih ya. Karena bansos belum dapet sih. Biasanya sebelum update dapet ya.
biru, aduh biru. Ini garantitnya gue pilih siapa nih? Demiurge perlu 2/6 lagi ya. Demiurge perlu 2/6 guys. Ngomong sih enak ya, butuh 2/6, wajib 2/6. Dapatnya itu loh. Dapatnya itu ya susah setengah mati. Gila 600 tanpa hair. Waduh si Gelda lumayan lah si Gelda ya. Kalau offred dari overload kalau bisa Gelda aja. Lumayan satu Gelda. Nyasar ya. Jangan nenek lampir lagi. Jebret. Kanting lagi. Kanting gak pernah counter ya. Tapi bisa sih dapat SSR. Waduh dua lagi garantis 600 ya, PT 600. Oke, satu dipamerin. Sikat. Aduh ini kayaknya gue pilih Demi aja ya, rotasi gue moga-moga dapet si Nabe ya. Jadi nggak bisa showcase tupai dulu nih guys. Harap-harap cemas juga sih nanti di update jam 2 ya. Dapat ya gue bansos ya. Sering biasa sebelum patch dapat tuh, sebelum live, sebelum updatean gede ya. Oke lah, tinggal 30 terakhir. Ya udahlah kita showcase si ini dulu ya. Demiurge ya. Soalnya Demiurge yang wajib 2/6. Kalau si Nabe sih 1 gak apa-apa. Ya sesuai prediksi guys. Buset. Ini sih wajib 2/6 gue nih. Wajib 2 rotasi ya. Wajib 2 rotasi. Karena di rotasi pertama Sue nih. Demi Nabe. Demi lah ya. Demi nanti rotasi kedua kalau udah dapet tiket gua bakal live gacha lagi. Nah beral ya, kalau nanti sampai garantitnya masih sue nggak dapet Demi atau nar beral, padahal udah di red up loh 0,5 1% ya Demi udah cering. Nah ini kita lihat dulu ya buat pembuktian kalian ya, buat pembuktian kalau 1/6 itu nggak ada special efeknya. Langsung aja kita cek ultinya tuh. Ultinya biasa aja ya, nggak ada special effect untuk satu tim itu tadi guys, yang bisa ignore crit defense sama crit resistance musuh ya. Nah jadi seperti ini aja, dan efek blessing infernonya juga cuma satu, kalau 2/6 itu 2. Jadi saran gua kalau pengen niat ya, ini agak mahal sih, tapi ini emang hero bagus sih kalau duet sama Gelda ya, bisa back to meta lagi. Oke deh teman-teman, segini aja, sampai ketemu lagi di my next live streaming ya. Gue pengen live streaming labirin. See you guys. Dadah.